Halo guys, apa kabar kalian? Di video kali ini kita akan versus 3 speaker sekaligus, Eagle Elite XL, Dawson Box XL, dan Blitzwolf AS3. Kita akan melihat sedikit spesifikasinya. Kita mulai dari BWAS3, punya output power 70W, tapi menurutku tidak, karena banyak speaker yang dibawa powernya yang dapat menyaingi keras suaranya. Dawson Box XL yang cuma mempunyai 32W ya, memang cocok dengan keras loudnessnya. Dan ke speaker terbaru dari Eagle yang menjadi primadona sekarang, Eagle Elite XL. Di deskripsi power tidak dituliskan. Speaker ini akhir-akhir ini menjadi primadona di price range-nya, di kelas harganya. Jika kalian ingin mengetahui spesifikasi dari ketiga speaker ini lebih detail dan lebih, kalian bisa cek di video saya sebelumnya jika kalian tertarik. Kita akan langsung ke video versusnya. Jika ada masukan dan pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Selamat menonton. You can get some. Living all alone, kind of forgot it's been that long since someone's come. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. Too many people around, still I'm feeling alone. I walk on my own, lately never feeling at home. You see me smile all along, dropping tears of a clown. I guess it's time for me to leave. I love this mess for a while. I'm having many bad days, trying to stay inside the silence. Feeling like inside a asylum, I was trapped inside this mind. And I've been done all the worst, never told you about my story. All they wanna know is I'm okay, nothing just to worry. Cause I'm see, I just don't wanna hurt you, and we do it for the virtue. Check, check, check. Sent for me. Now this looks like a job for me. So I
collapse. I'm spilling these rats long as you feel it. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Please stand up. And I'ma stop pinning them. And I am not hip hop. And I'm just not Eminem. These voices, I hear them. You coming with me, feel it or not? Sing it. But sizzle my wizards. Etymological dictionary. I joke. Didn't even get to God. Pendapat kalian tentang versus ketiga speaker ini, pasti kalian punya pendapat masing-masing yang berbeda. Saya akan mengambil kesimpulan menurut pandangan saya pribadi tentang ketiga speaker ini. Saya akan mulai dengan Eagle Elite XL. Speaker ini mempunyai karakter yang menurut saya netral, V-shape, high-nya yang stabil, tidak menusuk telinga, mid yang bagus, cukup natural, dan low-nya sudah paling terbaik di kelas harganya, sudah sangat bagus. Mode suara outdoor dan indoor, saya lebih suka mode indoor. Untuk outdoor saya tidak rekomendasi, saya tidak suka karena low-nya menjadi tidak bertenaga. Speaker ini mempunyai masalah di bidang konektivitasnya, khususnya Bluetooth yang sering putus-putus, banyak yang mengalaminya. Tapi di luar pada itu, untuk sound quality-nya sudah sangat bagus di kelas harganya dan rekomendasi banget. Lanjut ke Blitzwolf AS3. Speaker ini mempunyai bass yang cukup bagus, cukup untuk bass head, pecinta bass. Dengan bassnya yang full body, low-nya yang cukup deep, tapi kadang berimbas ke mid dan high-nya. Dan untuk mid-nya agak mundur jauh ke belakang, dan high-nya lumayan terdengar jernih. Speaker ini termasuk tipe warm, 3D audionya cukup berasa di dalam ruangan, cocok untuk party kecil-kecilan di dalam ruangan dan tidak rekomendasi untuk di luar ruangan karena tipe speaker ini 360 derajat, powernya akan menjadi kecil di luar ruangan karena suaranya terbagi.
Dan untuk di bawah-bawah speaker ini tidak portable banget karena bentuknya yang bulat, gampang jatuh dan tidak punya pegangan, di samping beratnya yang hampir 2 kilo itu. Lanjut ke Dose XL. Speaker ini sudah hampir setahun sama saya dan masih bagus sampai sekarang. Mempunyai karakter yang warm, mid yang bagus, tebal, tidak maju dan tidak mundur vokalnya, dan ada kolorasinya. Hack-nya yang bagus, cukup bersih dan jernih, tidak menusuk telinga. Kualitas low dari speaker ini cukup bagus, apalagi di bawah 70, volume 70%. Tapi speaker ini kurangannya tidak punya pegangan, di samping bentuknya yang segi 4 dan sedikit licin menurut saya. Tidak punya pegangan, gampang jatuh. Chargernya masih tipe DC, pakai adapter. Bisa dipakai di outdoor tapi seadanya karena powernya yang cukup tidak terlalu besar. Oke, hanya itu menurut opini saya. Kalian tinggal sesuaikan selera aja dari ketiga speaker ini. Semuanya sudah bagus di range harganya dan harga pun tidak terlalu terpaut jauh. Ini adalah opini pribadi. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian ada pendapat yang berbeda atau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu versus dan compare kali ini, di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.